Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Kisah Haru. Istri meninggal saat melahirkan dan suami ini lakukan hal tak terduga. Dalam sebuah pernikahan, semua pasangan pasti menginginkan untuk dikaruniai momongan. Tak sedikit pula dari mereka yang kemudian memiliki keturunan dengan cepat. Namun ada pula pasangan yang harus bersabar cukup lama untuk menanti datangnya sang buah hati. Namun pada dasarnya semua wanita pasti ingin jadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu memang bukanlah hal yang mudah. Hidupnya didedikasikan untuk mengurus suami, anak hingga rumah ia lakoni. Mulai dari bersih-bersih, masak, membantu anak belajar, bahkan mengurusi suaminya. Namun tak semua wanita bisa langsung dikaruniai anak setelah menikah. Terkadang semua butuh proses dan waktu untuk dikaruniai seorang bayi. Namun perjuangan untuk mendapatkan seorang momongan tidak hanya di situ saja. Banyak rintangan yang harus dihadapi para orang tua, mulai dari kelahiran bayi lahir lebih awal hingga perawatan yang intens agar bayi bisa tetap sehat. Segala usaha dilakukan untuk melahirkan buah hati dengan sempurna dan lancar. Terkadang sebuah rencana dan harapan tak semulus yang diharapkan. Begitu banyak perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan untuk persalinan. Seperti yang dialami oleh keluarga ini yang baru saja ditinggal oleh ibunya saat melahirkan bayinya. Berikut liputan6.com rangkum kisah haru istri yang meninggal saat melahirkan anaknya. Cinta ibu kepada buah hatinya memang bisa dibilang cinta paling besar dan paling tulus yang pernah dirasakan umat manusia di dunia ini. Bahkan sebelum anak tersebut lahir, seorang ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut buah hatinya. Seperti kisah yang dibagikan oleh akun Twitter @hafizlatif yang membagikan potret foto satu keluarga. Namun pada foto tersebut terlihat sosok bayangan perempuan di samping foto anak-anak dan suaminya. Dalam unggahan tersebut, diceritakan bahwa sosok perempuan atau istri yang ada dalam foto tersebut dikabarkan telah meninggal saat melahirkan bayi yang berada dalam dekapan suaminya tersebut. Sebelum sang istri meninggal, ia berkeinginan untuk bisa berfoto bersama dengan anak-anak dan bayinya. Namun, takdir berkata lain. Saat sang istri dikabarkan telah meninggal dunia ketika melahirkan si buah hatinya, untuk memenuhi keinginan terakhir dari istrinya, sang suami pun mewujudkan mimpi sang istri untuk bisa berfoto bersama keluarganya dengan mengedit foto istrinya bersama anak-anaknya. Tak ayal, kisah haru ini banyak membuat orang ikut merasa sedih dan haru. Pada unggahan lainnya dalam akun Twitter @munarahimah dijelaskan bahwa perempuan tersebut bernama Adilin binti Muhammad Yusuf. Ia meninggal karena mengalami komplikasi saat bersalin. Dalam unggahan tersebut juga terdapat foto-foto semasa waktu ia mengandung bayi dan bersama suami dan anak lainnya. Kisah ini pun viral di media sosial, sehingga banyak orang yang mendoakan istri tersebut dan keluarga serta anaknya. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.